Kita potong. Waduh, waduh, Bang Dion alias Brian Andrew, kenapa tuh? Capek ngejar layangan putus, kenapa sekarang malah jadi tukang kelapa nih? Ya udah nggak apa-apa deh, tetap semangat ya. Hitung-hitung bisa sambil melampiaskan emosi sama batok kelapa ya gak sih? Ih, namanya juga pemula foodies, nggak boleh patah arang dong. Coba terus sampai kelapanya terbelah dua ya. Semangkut alias semangat. Akhirnya bisa. Halo foodies. Ya, gue sekarang lagi ada di es campurnya Pak Jalal. Mau yang seger-seger, yang enak-enak. Apa aja sih yang ada di sini? Ada banyak macam-macam ya? Iya. Boleh ya, es yang permoka satu, sama es alpukat kocok, iya. Yang tambah nangka, tambah kelapa. Iya. Oke deh, saya pesan itu ya Pak ya. Foodies, cuaca sih sekarang boleh lagi galau ya, berubah aja gitu kayaknya setiap saat. Sebanyak tapi ya? Kalau soal tenggorokan kering, udah harga mati nih, obatnya mesti pakai es campur. No galau-galau club, oke? Apalagi kalau es campurnya yang ada di depan SMA 78 di bilangan Jakarta Barat nih. Es campurnya tergolong legend loh, soalnya si bapak ini udah jualan lebih dari 40 tahun. Wih, lamanya kebangetan ya. Ayo ngaku, siapa yang dulu sering jajan di sini dan suka lupa bayar? Kasih tau lo nanti mau bapaknya. Jualannya sih boleh cuma gerobakan, tapi jenis esnya ada banyak loh foodies, ada puluhan es campur dan juga es teler. Kalau Brian sih pasti mau pesen yang paling spesial dong, namanya nih alpukat kocok nangka kelapa. Pak, biasanya satu porsi begini berapa alpukat ya? Ini tergantung alpukatnya. Oh, tergantung ukurannya ya? Kalau alpukatnya gede ya bisa jadi dua. Kalau yang kecil ya satu. Budis, sekarang katanya setelah alpukatnya masuk ke sini, harus dihancur-hancurin, dikocok-kocok, biar dia lebur. Pengen nggak? Kalau lagi panas-panas gini enak loh. Alpukat yang udah encer, kemudian ditambahkan kental manis budis, lalu diberi air kelapa yang sudah dibelah Brian tadi. Baru dia tuh dikasih es batu sesuai selera, aduk-aduk lagi sampai rata, dan biar semakin mantap nih, tambahin daging kelapanya. Terakhir baru deh pakai potongan buah nangka. Ih, sedap. Terus dia ini dipakein sedotan yang gede. Biar nanti juga bisa diminum. Ada yang bisa dimakan, ada yang bisa diminum. Minuman segar berikutnya ada es campur mocha. Isinya ada cincau, kolang-kaling, alpukat, tape, kelapa muda, kental manis, dan sirup mocha. Wih, super rame ya foodies. Kamu mau nggak? Rasanya nyampur sih dari yang alpukat pernah tadi, sama juga ada susunya, sama juga ada nangka kelapanya juga tuh bahkan berasa di kuahnya ini. Paling enak emang kalau lagi siang-siang, lagi panas-panas kan. Oh, nyantep yang beginian udah paling mantep ya. Nah, sekarang kita cobain buah nangka sama kelapanya. Oh, satu-satu deh. Nangkanya dulu gue coba. Ini emang es kocok alpukat enak banget. Wah, segar ini foodies, langsung berasa nyes gitu di lidah. Udah gitu alpukatnya lembut, manis, dan creamy. Terus karena udah ditambahin air dan daging kelapa, jadi kayak makin berlipat gitu kesegarannya. Topping nangka juga bikin es ini semakin istimewa. Jadi ada tambahan manis dan aroma yang khas. Jadi tadi kan ini alpukatnya gue kocok-kocok ya. Sekarang setelah dia dicampurin susu sama dikasih es juga, dia nyatu. Tapi juga tetap ada dia bulir-bulirnya yang bisa kita rasain kalau pas kita gigit. Nah, dia ketemu kelapa ini kan agak-agak crunchy ya kalau kita makan. Jadi kalian dalam satu gigitan, kalian bisa ngerasain kuahnya, bisa ngerasain crunchy, bisa ngerasain kenyal-kenyal, lengkap. Alpukat kocoknya approve. Oke, lanjut ya ke es campur mokanya. Ini tuh rasa kuahnya, dia dingin kan? Ada esnya juga, jadi dia krenyes-krenyes, tapi rasa kopi, rasa mokanya itu tuh nendang. Jadi, double-double, udah seger, melek. Lo sendiri kan foodies, isian es campur mokanya banyak banget tadi, so pasti rasanya juga rame banget di mulut. Ada manis dan juga ada sensasi asam tape, plus kenyal-kenyal dari cincau juga kolang-kalingnya. Semua dibalut jadi satu dengan sirup moka yang wangi dan seger. Foodies,
Ini gue gak nyangka sih. Jari tape ini rasanya ada sedikit asam-asamnya kan. Ternyata perpaduan asamnya tape ini sama rasa mocha tuh nyambung banget. Minuman segar udah, cek. Sekarang kita lanjut keliling yuk cari camilan pengganjal perut. Kuy. Saya mau dimsumnya dong. Ada dimsum apa aja di sini ya? Ada wortel, wortel, ada jamur, jamur, ada cumi, cumi, ada ayam, ayam, ada telur. Telur, banyak ya? Iya. Dimsum 78 ini banyak juga pilihannya loh foodies, nggak kalah sama yang di resto. Sekarang sih makin mudah ya kita menemukan penjual dimsum, nggak perlu lagi ke restoran, penjual gerobakan juga udah menjamur di mana-mana. Kalau dimsum 78 ini sih rasanya dijamin lazis karena penjualnya mantan chef di rumah makan ternama ibu kota. Wih, cakep nih foodies. Oh, sausnya cukanya. Ini sausnya ini rasanya apa? Ini saus belibis aja sih, cuman aku pakein bumbu lagi. Oh, bumbu dibikin sendiri ya? Iya. Oh, nice, nice, nice. Sama ini cuka? Iya, ini cuka, gula, terus pandan, jahe. Oh, pantas warnanya jadi begini ya? Iya. Makanannya nih. Ada dimsumnya, ada juga saus-sausnya. Jadi langsung aja kita cobain. Gak cuma dimsumnya, sausnya juga hasil racikan sendiri loh. Pasti rasanya gak kaleng-kaleng nih kayaknya. Jadi teksturnya dari siomay ini kenyal dan apa ya, bikin puas gitu loh kalau kita ngunyah siomay ini. Terus ada rasa dari telurnya dan juga ada rasa bumbu dari saus belibis dan kreasi dari Bimo tadi. Ada sedikit asinnya tapi dia lebih ke gurih sih. Beneran enak nih kata Brian foodies, dimsumnya lembut, isiannya juga nggak pelit, sausnya juga diracik dengan pas. Dimsum ini rasanya kenyal. Dan dia ketemu sama udang yang crunchy. Jadi perpaduan yang menarik sih buat gua. Ini sih satu keranjang juga gak bakalan cukup nih. Bikin pengen nambah terus loh foodies. Tapi jangan sedih, meski rasanya ala restoran, soal harga tetap trotoar kok. Hanya 16.000 aja satu porsinya. Mantul kan recehnya? Bayin mulai dari es, es campur, es kocok, dan juga sekarang gua makan dimsum. Pokoknya semuanya the best sih. Ya, pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasanya enggak receh.